Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya membagikan sebuah situs baru lagi penghasil Bitcoin, di mana nama situsnya ini Multicoin ADS. Baik, di sini saya belum melakukan login. Sebelum saya lanjut, terima kasih banyak buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Bagi yang belum mensubscribe, bantu subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, sehingga saya lebih semangat selalu update video setiap hari. Jadi di dalam situs ini penghasil 4 mata uang, mulai dari Litecoin, Ethereum, BCH dan Bitcoin. Baik, di sini saya langsung saja melakukan pendaftaran. Di sini ada dua menu, memulai dan mendaftar sekarang. Jadi saya klik mendaftar sekarang. Dan linknya ada di deskripsi di bawah video bosku. Silahkan kalian klik saja. Kemudian jika muncul seperti ini, di sini disuruh isi email kita nih. Kita disuruh isi email, kemudian kata sandinya. Di sini kata sandinya isi dua kali, kemudian klik saya bukan robot. Setelah itu jika muncul seperti ini, berarti pendaftaran sudah selesai. Artinya di sini sudah melakukan login. Jadi kita sudah bisa mining Bitcoin, dan di sini saya belum melakukan apa-apa. Oke, untuk cara kerjanya di dalam situs ini kita masuk dulu nih. Kita masuk dulu di garis 3 di pojok kanan atas, kita klik. Kemudian di sini ada dua pekerjaan bosku, mulai dari keran Multicoin dan iklan PTC. Di sini saya coba dulu dari keran Multicoin. Kita klik keran Multicoin. Jadi ini merupakan cara kerja yang pertama. Di dalam cara kerja yang pertama di sini kita ada tiga langkah. Yang pertama kita ubah mata uang dulu. Kemudian langkah yang kedua kita geser ke bawah untuk langkah yang kedua. Oke, di sini untuk yang langkah kedua kita tinggal klik-klik saja. Misalkan nih ada angka 4, ada angka 6, ada angka 1, nanti kita klik-klik saja. Kemudian langkah yang ketiga. Jadi untuk langkah yang ketiga di sini kita hanya mengisi captcha saja. Saya bukan robot, kita klik, kemudian kita kumpulkan hadiah Anda. Baik, di sini saya coba dulu cara kerjanya. Saya contohkan dulu ya bosku untuk cara kerjanya. Di sini kita pilih dulu, misalkan nih kita menambang Bitcoin, kita pilih voucher Bitcoin, kemudian kita gulir ke bawah dan kita klik-klik saja seperti ini. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir kita isi captcha. Langkah yang terakhir kita isi captcha, kita klik-klik saja karena saya bukan robot. Kita klik seperti ini, tunggu sampai muncul centang. Nah, muncul centang seperti ini, kemudian kita klik kumpulkan hadiah Anda, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jika muncul tulisan merah di atas ini artinya gagal ya bosku, saya valid mengerjakan. Nanti kalian kerjakan lagi, ulangi lagi, dan di sini tugasnya setiap 5 menit akan muncul. Jadi setiap 5 menit itu tugas ini akan muncul. Jadi ini merupakan cara kerja yang pertama. Dan untuk cara yang kedua kita masuk lagi di garis 3 pojok kanan atas, kemudian di sini kita klik iklan PTC. Jadi ini untuk cara yang kedua kita klik iklan PTC. Oke, jika muncul seperti ini artinya sudah masuk ke dalam cara kerja yang kedua. Dan di sini menonton iklan ya bosku. Jadi di sini kita hanya menonton iklan berdurasikan 20 detik sampai 10 detik. Jadi cara kerja yang kedua ini gampang banget, sangat gampang daripada cara kerja yang pertama. Di sini untuk menonton iklannya kita gulir ke bawah. Jadi di sini kita gulir ke bawah. Di sini ada tulisan 20 detik yang paling atas ini, sampai ke bawah itu ada yang 10 detik. Nanti kalian tinggal pilih saja bosku. Jadi yang warna kuning itu durasi iklannya. Kemudian di sini saya mencontohkan dulu untuk cara kerjanya. Di sini saya mencari iklan yang lebih kecil. Yang mana ya? Oke, saya mau coba dulu. Saya mau coba klik yang 10 detik. Kita lihat iklan ya bosku. Nah, tungguin saja, di sini ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka nanti otomatis kalian dibawa ke captcha seperti ini. Nah, di sini kita klik centang. Saya bukan robot. Kita klik. Kemudian di sini kita klik memeriksa. Tungguin, ini masih loading bosku. Oke, sudah centang, maka nanti kalian akan dibawa ke tampilan otomatis seperti ini. Nah, jika sudah dibawa ke tampilan seperti ini, kalian klik kembali saja. Kalian klik kembali, maka nanti
koin kita akan muncul. Nah, di sini koinnya akan muncul ya bosku, satoshinya muncul seperti ini, berarti sudah sukses cara yang kedua. Jadi cara kerja yang kedua lebih gampang daripada cara kerja yang pertama. Kita hanya menonton iklan saja untuk cara yang kedua. Kemudian apabila nanti Bitcoin kalian ataupun ETH dan Litecoin kalian sudah cukup banyak, sudah cukup bisa melakukan withdraw, kita bisa melakukan withdraw di dalam situs ini. Caranya untuk melakukan withdraw, kita masuk lagi ke menu dashboard, menu utama, kita masuk ke menu utama lagi, kita klik gambar garis 3 pojok kanan atas, kemudian di sini kita klik dashboard akun. Oke, di sini sudah masuk ke dashboard. Kita gulir ke bawah untuk melakukan withdraw. Kita gulir ke bawah. Gulir terus sampai ke bawah sampai mentok ada tulisan withdraw. Nah, itu bisa menu withdraw-nya. Nah, ini menu withdraw-nya, bosku. Kemudian di sini kita klik minta penarikan. Kita klik minta penarikan. Oke, di sini untuk melakukan penarikan ada sarannya juga ya bosku. Untuk sarannya ini minimal Bitcoin 0,0025 Bitcoin, untuk BCH 0,0001 BCH, dan untuk yang Litecoin 0,0002 Litecoin, dan terakhir ETH 0,001 ETH. Dan kita gulir ke bawah. Nah, di bawah di sini nanti misalkan nih kita mau withdraw Bitcoin ataupun ETH, kita klik dulu mata uangnya. Kemudian kita klik dulu. Nah, setelah itu di sini kita isi jumlah Bitcoin kita ataupun ETH kita. Misalkan nih kita lebih dari target, nggak apa-apa, terserah kita nanti mau withdraw berapapun, yang penting lebih dari target. Dan terakhir di sini kita isi alamat Bitcoin kita. Alamat Bitcoin kita ataupun alamat ETH ataupun BCH. Jangan sampai kebalik ya bosku. Kalau Bitcoin ya alamat Bitcoinnya, kalau ETH alamat ETH-nya, dan Litecoin-nya ya alamat Litecoin-nya. Jadi cukup paham kan bosku? Kemudian di sini saya masuk lagi ke menu utama, menu dashboard. Oke, untuk mengambil link-nya atau mengundang teman, nanti kalian masuk ke menu ini, ke gambar 20% ini, tinggal kalian nanti alat promosi kalian klik saja di situ. Alat promosi kalian itu maka nanti muncul link. Maka nanti kalian akan dibawa ke link-nya. Tinggal kalian copy saja atau kalian share ke sosial media kalian masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba. Apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa bantu disuka atau bantu di like, dan sekalian di share ke sosial media teman-teman, supaya nanti teman-teman tahu kalau ada situs terbaru penghasil Bitcoin. Oke, saya Kolis Kampret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis bosku.